Selamat pagi para sahabat Mageria Berbenah. Hari ini Senin 6 Desember 2021. Pengerjaan tahap awal untuk renovasi aula Rumah Retret Karmel Mageria Flores NTT. Sesudah kita membongkar plafon-plafon yang ada di dalam gedung aula, maka tahap selanjutnya adalah kita membongkar bagian belakang dari aula kita. Di belakang gedung aula kita ada toilet dan juga gudang kecil. Nah, pada hari ini kita mau membongkar gudang-gudang itu, plafonnya dan segala macam hal yang berkaitan dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada gedung itu. Juga salah satunya adalah atapnya. Nah, kita akan melihat proses kerja kita di hari kedua ini. Hari-hari datang dan pergi, susah senang silih berganti. Pagi bawa rembang senja hari, dan kala malam gelap tiba, janganlah lelah. Nyalakan lilin di genggam tanganmu, hangatkan malam, abaikan gelap. Biar iman terang di hatimu, jaga rumah, jaga sayang, jangan biarkan semua terpisah. Target pengerjaan kita dari desain yang kita kehendaki adalah bagian dari gedung utama, yaitu aula itu sendiri, maupun bagian belakang yaitu gudang dan toilet akan kita satukan, sehingga gedung aulanya akan diperpanjang. Maka dampaknya adalah dari desain kita tidak menggunakan gudang yang saat ini maupun toilet yang juga saat ini sudah rusak. Kita akan membangun terpisah atau mungkin juga tetap menyatu tapi di bagian belakang, karena kita masih punya space lahan di belakang gedung ini. Jaga kita perumai, biar awan kita ku sayangi. Datang tinggal diam ding kita, hingga hilang malam fajar jemput hari. Jaga rumah, jaga sayang, jangan biarkan semua terpisah. Tuhan genggam erat tangan kita. Pada namamu Tuhan ada hidup, darimu kami datang dan kan kembali. Jangan abai kita di sini. Sama kita jua, Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita pu sayang. Datang tinggal diam ring kita, hingga hilang risau bunda hati. Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita pu sayang. Datang tinggal diam ring kita, hingga hilang malam fajar jemput hari.
hari. Masih di hari kedua kerja kami, Mageria berbenah. Sedang istirahat sejenak bersama para tukang semuanya. Kami minum pagi dulu di jam 10 lewat 10 menit. Bersama bruder kami, bruder Konstantin. Di belakang bruder. Dan di belakang bruder ini ada karyawan kami. Dan juga ini semua adalah saudara-saudara kami yang menjadi penolong kami untuk renovasi aula rumah retret Karmel Mageria. Proses kerja kami harapkan selesai di hari ini untuk tahap pertama, yaitu pembongkaran plafon aula. Dan hari ini hari kedua kami pembongkarannya di bagian belakang aula, ada gudang dan juga toiletnya. Tapi tadi kami juga mengerjakan dengan pembongkaran seng atau atapnya yang juga memang sudah sangat rusak. Nah, sesudah itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya akan ada evaluasi sejenak. Nah, selalu menunggu update terbaru para donatur Mageria berbenah yang kami kasihi. Semoga kami didoakan supaya proyeknya berjalan lancar. Dan yang sekarang ada di Jakarta, ada di Malang, ada di Surabaya, ada di Pamekasan, ada di Kupang, ada di ND. Yang terlibat dalam Mageria berbenah, khususnya kami menyapa para karyawan Katolik dari Astra Group Jakarta, lalu juga Vivere Group Jakarta, KJK Jakarta, Umat MBK Jakarta, Umat MKK Jakarta, dan pribadi-pribadi yang tersebar di beberapa kota yang saya sampaikan tadi yang terlibat dalam Mageria berbenah. Dan saya ingin sekali Anda, kalian tetap menjadi sahabat dari Rumah Retret Karmel Nabi Elia Mageria Flores NTT. Hari-hari datang dan pergi, susah senang silih berganti. Pagi bawa rembang senja hari, dan kala malam gelap tiba, janganlah lelah. Nyalakan lilin di genggam tanganmu, hangatkan malam, abaikan gelap. Biar iman terang di hati, jaga rumah, jaga sayang, jangan biarkan semua terpisah. Tuhan genggam erat tangan kita. Pada namamu Tuhan ada hidup, darimu kami datang dan kan kembali. Jangan abai kita di sini. Sudah malam, Tuhan janganlah berlalu pergi. Tinggallah bersama kita jua. Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita pusayang. Jangan tinggal diam deng kita, hingga hilang risau bunda hati. Tuhan jaga kita purumai, biar awan kita ku sayangi. Datang tinggal diam deng kita, hingga hilang malam fajar jemput hari.
jaga sayangnya, jangan biarkan semua terpisah. Tuhan genggam erat tangan kita. Pada namamu Tuhan ada hidup, darimu kami datang dan kan kembali. Jangan abai kita di sini. Janganlah berlalu pergi, tinggallah bersama kita jua. Tuhan jaga kita purumae, biar aman kita pusayange. Datang tinggal diam ring kita hingga hilang risau bunda hati. Tuhan jaga kita purumae, sayangnya datang tinggal di amring kita hingga hilang malam. Oke, hampir sampai di penghujung hari dan pekerjaannya termasuk merobohkan beberapa dinding yang terbuat dari bahan lokal berupa anyaman gedek sudah dilakukan juga. Dan pekerjaan dua hari ini termasuk di dalamnya membongkar jendela-jendela kaca-kaca nako yang ada di aula rumah retret Karmel Mageria. Selesai juga. Di luar perkiraan kami berpikir bahwa akan selesai dalam waktu 3 hari. Tetapi puji Tuhan, segala sesuatu berlangsung baik adanya oleh karena semangat, daya juang, dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sehingga kami sehat, kuat, dan bisa semangat bekerja. Menuntaskan semua yang kami prediksikan harus terjadi dalam waktu 3 hari. Hari puji Tuhan, akhirnya sudah sampai di penghujung hari di pukul 5 lewat 5 menit. Kami sudah selesai bekerja untuk sehari ini di hari kedua proyek renovasi aula rumah retret Karmel Mageria. Dan bersama para saudaraku sekalian sedang menikmati minum sore. Kami bersyukur bahwa segala perencanaan yang kami inginkan terjadi di tahap awal renovasi, yaitu pembongkaran plafonnya, lalu kaca-kaca jendela, juga atap bangunan bagian belakang dari aula bisa terlaksana dengan baik. Nah, dan kemarin ada yang menonton vlog pertama terus menanyakan lagi untuk bersumbangsi pada proyek ini. Nah, silakan saja untuk tetap bersumbangsi, walaupun saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya kami sudah menutup closing donasinya di awal Oktober kemarin. Tapi semuanya tergantung pada belas kasihan umat yang mencintai karya Ordo Karmel di rumah retret Karmel Mageria Flores NTT. Salam, semoga di hari ini Bapak dan Ibu para sahabat Mageria berbenah, para sahabat Biri Dayan dimanapun Anda berada juga diberkati oleh Tuhan dalam seluruh karya pekerjaan hari ini. Tuhan memberkati. Hingga hilang risau bunda hati. Tuhan jaga kita purumae, biar aman kita pusayange. Datang tinggal diam ding kita hingga hilang malam fajar jemput hari ini.